Halo guys, balik lagi nih di channel Indra Harajuku. Oke guys, jadi di video kali ini kita baru aja cobain portingan dari galeri MIUI ya. Dan ini portingan galeri MIUI-nya universal, tinggal install biasa kayak aplikasi pada umumnya, tanpa akses root, tanpa magis, dan tinggal install biasa. Cocok banget buat kalian yang lagi di custom ROM. Dan kebetulan kita di Android 12 Nusantara Project ya. Di sini galerinya pakai galeri AOSP. Dan buat yang mau pakai galeri MIUI tinggal install biasa jadinya. Gak perlu repot atau ribet jadinya guys. Oke, untuk lebih lengkap kalian bisa lihat aja di video ini. Sebelum kita lanjut, kita intro dulu guys. Let's go. To the PM, PM to the AM. If I quit your PM, I still rock with Sages. Oke guys, jadi di video kali ini kita akan cobain tes install atau update dari MIUI 13 Galeri ya. Dan di sini MIUI 13 Galerinya sudah ada filternya, filter Sky juga. Tinggal di download ya. Dan MIUI Galeri ini non-root atau tinggal install via APK, nggak pakai akses root ya. Di sini tadi kita mana ya file ya? Oke, ini dia. Tinggal kita update. Sebelumnya masih ada, dan ini cocok banget buat yang lagi di custom ROM ya, dan pengen coba pakai MIUI Galeri. MIUI Galeri sama Gear Galeri custom ROM agak sedikit berbeda ya guys. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa guys, klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Oke, dan ini galeri bawaan custom ROM, dan ini galeri MIUI ya, jadi terpasang. Jadi buat yang mau cobain galeri MIUI mungkin bisa cobain ya. Di sini agak sedikit berbeda, misalkan kita lihat di ini bekas editan yang sebelumnya nih. Misalkan kayak di edit filter. No, ada filter Sky-nya nih. Oke, disuruh ngedownload ya pakai internet. Kalau filter yang biasanya banyak, dan filter Sky-nya juga ada kalau kalian mau ya. Kayak gitu guys bahasanya. Dan ini juga enggak anu ya. Ini tetap aman. Enggak force close. Dan begitu kok galerinya kebuka, ada icon notifikasi galeri berjalan kayak gitu ya. Tapi itu masih aman sih. Oke, ini ported ya. Aplikasi galeri portingan dengan fitur Sky ya. Jadi kalian bisa cobain kalau kalian mau juga. Oke, dan ini tinggal install biasa ya via APK. Nanti kita cantumin filenya juga guys. Tinggal kalian install biasa ya. Lumayan gede ternyata filenya, 80 MB. Mantap ya. Bener, lumayan gede.
Dan untuk yang versi zip apa versi magisnya juga lumayan besar ya. 180-an. Oke, kayak gitu doang guys review singkatnya, dan ini lumayan gede untuk filenya. Jadi buat yang mau cobain bisa cobain aja, dan buat yang suka videonya jangan lupa like, share, dan subscribe. See you next videos.